Hai guys, assalamualaikum. Apa cerita kita hari ni? Hari ni kita nak layankan kasut ni. Kasut bernama Ruby, made in China. Kasut ni kita akan basuh dia. Dan apa yang aku belik-belik tengokkan tak ada defect lah. Kasut ni condition elok lagi, cuma kotor je. So basuhan kali ni kita akan buat basuhan yang basic. Tapi jangan underestimate lah. Bila basic ni, basic kita akan sambil level-sambil level kan. Yang basic tu lah yang nak kena jaga-jaga. Macam ni kotoran ni nampak biasa kan. Nanti kalau kita anggap benda ni mudah, bila kita basuh kotoran tak hilang, kita boleh mental tau kan. Aku nasihat diri sendiri lah, bukan aku nak marah orang kan. Bukan apa, pernah terkena. Aku tengok kasutnya macam biasa-biasa, simple-simple punya kotoran. Sekali kita start basuh, kotoran dia degil gila, tak nak bersih lah kasut. Kan sendiri dah mental. So kita walaupun basuhan basic, jangan underestimate, jangan ambil remeh. Kita fokus, start jam. So bila aku kata basuhan basic, jadi untuk video ni kita akan recall balik lah apa step-step basic yang kita perlu lakukan untuk basuh sepasang kasut. Langkah pertama aku dah buat, buka tali kasut. Langkah kedua, kalau boleh buka insole, buka insole. Tapi kasut ni insole tak boleh buka, so tak buka. Langkah ketiga, aku masukkan penegang kasut. Macam laju sangat kan. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga kan. Sabar, slow-slow. Be slow-slow. Okay, kita start. Langkah keempat, dengan basuhan tapak. Macam tu lah, slow-slow. Basuhan tapak ni lazimnya orang akan gunakan berus yang lebih kasar sedikit, lebih keras sedikit. Tapi aku ada satu jenis berus je, so aku gunakan berus lembut. Jadi kalau kita apply dengan berus lembut, mungkin kita kena basuh tapak mungkin 3-4 kali, ulang-ulang sampai bersih lah. Ikut condition tapak dan tahap kekotoran jugalah. Kadang-kadang kita basuh sekali basuh dah bersih dah. Mungkin sebab kotoran dia sikit je. Macam ni kotoran dia agak tebal, agak degil juga. So kita buat 2-3 kali ulang lah. Selesai bahagian tapak bawah, kita ambil bahagian tapak tengah yang dipanggil midsole. Kalau bawah tadi kita panggil outsole. Dia tergolong dalam bahagian tapak juga. Belah dalam pun kita panggil tapak juga, tapi kita panggil insole, tapak dalam. Sedikit info untuk kita-kita yang amatur. Sambil-sambil aku basuh kan, aku tertarik betul lah dengan kasut ni. Kasut ni dia pada aku lah sangat feminin. Sebab warna dia macam cream-cream peach gitu kan. Pasal rupanya baru aku perasan lah, dia punya apa ni, lubang-lubang tali dia tu rupanya warna gold. Jadi sangat feminin lah. Bukan kata lelaki tak boleh pakai, maksudnya dia lebih ke arah perempuan yang sesuai lah. Tiba-tiba nak jadi pengkritik fashion pula aku. Tak adalah, cuma aku tertarik dengan kasut ni. Warna dia, colour dia main cantik lah. Okay, sambil-sambil aku bebel, jangan risau, kerja jalan. Kita move on, step seterusnya kita akan basuh bahagian body. Bahagian body ni bila dia dah start basah, baru kita nampak dia punya kotoran tu. Masa dia kering tak ada, bila dia basah baru kita nampak, oh ada hitam sini, oh ada kotor kat sini. So benda tu yang aku cakap, jangan ambil remeh walaupun nampak bersih setiap kasut yang kita basuh. Okay, sedikit info untuk midsole tadi, biasanya orang akan basuh menggunakan berus yang sederhana kasarnya. Jadi bawah tapak kita guna yang kasar, yang midsole kita guna yang sederhana kasar, dan untuk yang body ni kita akan guna berus yang paling lembut lah. Okay guys, salah satu kunci utama untuk korang basuh kasut sendiri ni, benda yang utama korang kena terapkan dalam diri korang adalah kesabaran lah, selain daripada ilmu lah. Kenapa? Kalau korang tak cukup sabar, lebih baik tak payah basuh kasut tu ataupun basuh hantar kepada kedai cuci kasut. Sebab basuh kasut ni dia nampak simple guys, tapi tak sesimpel yang kita nampak. Macam basuh kasut sekolah, kita sekadar basuh nak masuk minggu baru basuh. Tapi basuh kasut sneakers ke kasut jalan ni, kita akan fokus kepada apa hasil dia, apa bahagian-bahagian yang kita perlu lebihkan basuh pembasuhan. Jadi kesabaran tu memang diperlukan lah. Lagi-lagi macam aku kan, aku tunjuk video dekat orang kan, aku basuh sebelah dan aku akan tunjuk perbezaan dengan yang sebelah yang belum basuh kan. Kalau tak cukup sabar, tiba-tiba angkat sama dengan kasut yang belum basuh tu, hai sakit kepala geng. Jadi sambil-sambil bebel, settle satu kasut, settle sebelah. Jadi kita akan basuh sebelah macam biasa, belakang tabir, dan harapnya hasilnya samalah macam sebelah kanan. Okay, apa step yang seterusnya yang perlu dilakukan untuk basic pembasuhan kasut? Tali jangan lupa basuh. Dan settle, nanti kita akan tunjuk gambar setelah selesai pengeringan lampu semualah. Okay guys, apapun, terima kasih menonton. Yang baik ambil, yang tak baik sila abaikan. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum. Bye.